Masih kurang 30 menit lagi, jadi masih aman kali ya untuk menghabiskan ini semuanya. Hai gulungers, menu sahurku kali ini bakso pedas. Sebelum aku mulai mukbang ini baksonya, aku kasih tahu terlebih dahulu cara masaknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan pedas guys. Harus dibarengin dengan nasi biar gak terlalu pedas. Masih kurang 30 menit lagi, jadi masih aman kali ya untuk menghabiskan ini. Pedas banget. Bentar. Karena waktunya masih 30 menit, jadi aku mau ambil minum dulu. Lumayan pedas. Ah.
Ini pedesnya nikmat banget bikin lagi. Harus dicocol dengan saus sambalnya. Karena ini tuh pedesnya pedes nuwagi banget. Rasa pedasnya itu sudah mulai berasa banget, jadi harus ditambah dengan nasi. Tahunya. Karena ini menu sahur, jadi wajib pakai nasi ya semuanya. Karena kalau sahur tanpa nasi itu, apalagi makannya pedes kayak gini, bisa aja nggak kuat nanti, bisa masuk rumah sakit. Kalian itu suka nggak sih kalau aku mukbang makanan pedas? Jadi kan aku sudah lama banget ya nggak bikin konten mukbang, sudah sekitar 1 tahun yang lalu. Jadi ini adalah mukbang pertama aku di tahun 2022. Lumayan pedas. Sudah mulai berasa pedasnya. Pedas banget. Ini beneran pedes, tapi pedesnya pedes lagi. Sebenarnya aku masih pengen lanjut lagi, tapi aku sudah nggak kuat pedesnya. Apalagi ini untuk menu sahur 1 kali lagi kali ya. Mesti tambah dengan nasi. Nasi terakhir. Nasi terakhir harus habis. Nasinya sudah habis. Jadi semuanya karena ini untuk sahur, aku menyerah, sudah tidak kuat lagi. Challenge kalian makan makanan pedas. Sekarang aku mau minum. Ini minumnya es jeruk. Jeruk nipis. Sampai keluar air matanya karena kepedesan. Jadi ini nanti makanannya akan aku buat untuk menu buka puasaku nanti sore. Ah!
alhamdulillah.